Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ni khas untuk rakan saya lah. Dia nak download folder daripada drive tak berjaya. Contohnya kalau lah folder ni besar ataupun banyak video. Okey, kita double click dan kita tengok ada pecahan ataupun anak-anak video tersebut. Jadi kita ambil satu persatu lah. Okey, ni adalah folder yang pertama. Kita klik pada mouse sebelah kanan. Dan di bahagian bawah dia ada button download. Jadi kita klik download dan dia akan berikan kepada kita zip file. Okey, kita tunggu dia selesai. Okey, saya pause dulu sehingga dia selesailah. Okey, nampaknya dah selesai. Ha, dah turun tu maknanya dah selesailah. Proses download folder. Jadi kalau kita lihat dalam ni dah ada image ataupun gambar. Okey. Saya nak besarkan sedikit. Oh dah. Nampak ni eh. View large icon. Ini adalah gambar. Sekejap lepas bawa YouTube sebentar. Ini adalah gambar yang saya baru download tadilah. Extra large dan sebagainya. Gambar-gambar ni boleh digunakan untuk tapi yang ni saya belum extract lagi. Kita kena extract dululah kalau nak buka. Klik sebelah kanan dan extract all. Klik extract. Okey, jadi kita barulah kita boleh buka gambar ni. Kalau kita tak extract dulu dalam bentuk zip nak buka tak boleh lah. Okey, tu untuk perkongsian rakan saya nak buat video dan nak download folder tak boleh lah. Okey. Harap lepas ni boleh lah. Ikut step dia. Iaitu klik sebelah kanan dan tekan download. Dia akan bagi zip file dan kita boleh lah extract dan buka folder tersebut. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.